Rindu oleh Marvita. Rindu itu seperti candu yang tertimpa rasa itu hanya selalu ingin bertemu, menggelayutkan sepi, menyapa kesyahduan, hati dipermainkan dalam kubangan, dikoyak dalam menggebunnya perasaan, bermain dengan kata-kata manis yang semu. Bagi yang rindu, kata, sapa, suara, sua tak cukup sebagai pengobatnya, karena rindu adalah kuasanya rasa yang mampu mengemasnya. Maka rindu miliknya tak akan habis oleh masa, karena rindunya tak hanya gelora, tapi rindu yang bersenyawa dalam sumsum tulang jiwa raga, abadi dalam sucinya cinta. Rindu yang membuat dua jiwa tak pernah sekalipun lelah mencinta. Rindu abadi itu rindu yang tertuang dalam doa, rindu pada Sang Pencipta.